Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun berada, kembali lagi di channel saya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, juga diberkahi oleh Allah. Rezeki yang berlimpah mengalir deras tanpa batas. Sahabat dimanapun berada, jadi di video kali ini kembali saya ingin berbagi amalan untuk sahabat-sahabat semuanya, terkhusus para penghobi mancing, yaitu amalan doa mancing sahabat. Seperti kita ketahui sahabat, banyak sekali amalan-amalan untuk kita melaksanakan aktivitas mancing. Karena kita dianjurkan memang oleh Allah itu untuk berusaha, untuk berikhtiar, dan berdoa. Di playlist doa mancing saya sudah buatkan amalan-amalan yang sudah dijajahkan, tinggal dipraktekkan sahabat. Pertama, saya juga ingin berterima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudah bergabung di playlist doa mancing, di mana di situ banyak doa-doa yang sudah saya ijajakan dan banyak juga sahabat-sahabat yang sudah mengamalkan. Banyak yang berhasil, ada juga yang belum berhasil. Tapi tetap jangan putus asa bagi yang belum berhasil, terus riadohkan, karena bukan doanya yang tidak manjur, mungkin riadoh kita yang belum maksimal. Rezeki sudah Allah takar dan tidak akan pernah tertukar, sahabat. Kita dianjurkan untuk berusaha dan berikhtiar. Mudah-mudahan doa yang sudah saya ijajahkan ini bisa membantu sahabat-sahabat semuanya dan menjadi jembatan keberhasilan atas usaha yang sahabat lakukan. Baik sahabat, di video kali ini kembali saya ingin berbagi satu amalan yang sangat sederhana yang insya Allah bisa membantu sahabat-sahabat semuanya dalam aktivitas memancing. Apa amalannya? Langsung saja kita ke tutorialnya. Sahabat dimanapun berada, banyak sekali amalan atau doa, terkhusus doa untuk mancing. Ada yang dari Nabi Khidir, ada yang dari Nabi Sulaiman, ada yang dari penggalan-penggalan surat dalam Al-Quran, dan masih banyak lagi. Itu semua adalah bentuk syariat, sahabat. Kuncinya adalah keyakinan, karena tidak ada doa khusus sebetulnya untuk kita menjalani kehidupan. Semua doa itu sama, tergantung dari niat kita. Cuman karena terkadang niat dan konsentrasi kita butuh visual atau gambar, maka muncul doa-doa khusus sahabat, supaya mensugesti kita, menambah keyakinan kita untuk lebih kuat lagi, sehingga mudah untuk diijabah. Semua atas izin Allah sahabat. Begitu pula amalan yang sekarang saya ingin bagikan adalah amalan yang sangat sederhana, tanpa riadoh apapun, tanpa ritual apapun, dan tanpa puasa apapun. Tinggal diamalkan saja. Kuncinya hanya dua sahabat. Pertama, kita harus memiliki fokus yang bagus. Kedua, keyakinan yang bagus. Ketiga, dengan kedua poin tersebut, amalan ini bisa berfungsi dengan bagus. Dengan izin Allah, semua akan dipermudah. Apa amalannya? Sahabat, gampang sekali. Tinggal datang ke tempat mancing yang sudah kita tentukan. Kemudian, selama aktivitas mancing, silakan sahabat untuk mengamalkan kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Itu dibaca sebanyak-banyaknya dalam hati selama aktivitas mancing. Kalau bisa sambil lidah ditekuk nempel ke langit-langit mulut sahabat. Sangat mudah bukan? Sangat sederhana. Tinggal kita praktikkan saja di lokasi mancing. Silakan bagi yang mau mengamalkan, ketik qabil tu di kolom komentar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan setiap urusan kita. Dan silakan bagi yang belum bergabung di playlist doa mancing di channel saya, silahkan dikunjungi. Insya Allah amalan-amalan yang sudah dijajakan bisa berguna dan bermanfaat untuk sahabat semua. Kuncinya adalah yakin kepada Allah, lakukan usaha dan ikhtiar semaksimal mungkin. Dengan izin Allah, innama amruhu idza arada syai'an ayyakul lahu kun fayakun, maka bakal diijabah dengan sangat mudah. Terima kasih yang sudah menonton, semoga video ini bermanfaat. Saksikan terus dan ikuti terus perjalanan kami di video-video konten kami yang sederhana. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Mata Batin Channel.